Contoh pahaman paling mudah ialah manusia berasal dari beruk. Sampai sekarang kita belajar manusia asal dari beruk, sedangkan dalam Quran manusia dari sampai bila tuan-tuan nak merdeka? Daripada kecil kita dari beruk, kita dari beruk, kita dari beruk. Takkan Nabi Muhammad pada beruk? Nabi Muhammad semulia-mulia makhluk, tiba-tiba disebut asal dari beruk. Pemahaman kita masih belum merdeka. Sebab tu saya cakap berkali-kali pada pihak kerajaan, berkali-kali pada pihak kementerian, mana silibus, mana mata pelajaran yang bercanggah dengan Quran, buang. Buang. Ambil yang Quran punya. Yang paling mudah ialah dalam pendidikan sains, dalam pendidikan sejarah. Orang mengatakan bahawa manusia zaman dulu kuno. Orang mengatakan dahulu manusia zaman dahulu bodoh, duduk dalam gua, tak pandai bercakap, tak pandai makan makanan yang dimasak. Sedangkan di dalam Al-Quran ada 114 ayat yang menerangkan bahawa umat zaman dahulu lagi moden daripada kita. Tuan-tuan buka dalam surah Ar-Rum ayat 9. Allah Ta'ala sebut orang dahulu memakmurkan bumi lebih daripada kamu memakmurkan. Orang dahulu asyadda minhum quwwah, kuat lebih daripada mereka. Orang dulu lagi kuat daripada kita. Balik buka dalam Quran suratul Nahl, suratul Anfal, yang paling jelas Allah Ta'ala sebut orang dahulu lagi moden daripada kita. Surah Ar-Rum ayat 9. Tuan-tuan bayangkan, hari ini orang jumpa yang Allah cakap. Orang buka dalam gua, orang buka dalam batu, orang buka dalam tanah, orang jumpa gambar, orang jumpa. Jumpa satu gambar, orang main Facebook, main iPad, MacBook, pakai baju angkasawan, patung yang berusia ribuan tahun, ada jet, ada helikopter yang dijumpa ini dinding gua. Jadi masa bila masyarakat dulu bodoh? Zaman Nabi Nuh dah buat kapal. Saya tanya kepada tuan-tuan, antara kapal dengan rumah, mana yang awak buat dulu? Rumah dulu ke kapal dulu? Rumah dulu baru buat kapal. Kalau kapal Nabi Nuh boleh buat, takkan rumah tak boleh buat? Cepiki. Adik-adik nanti berjalan, saya orang yang pertama dalam Malaysia, ustaz yang pertama dalam Malaysia yang bawa orang naik kapal krus melancung 13 tingkat buat ceramah, buat kuliah dalam kapal yang besar 13 tingkat. Saya dibawa masuk dalam bilik makan dia orang. 1000 pekerja, 1500 penumpang, 2500 makanannya satu kapal untuk 4 hari 3 malam. Soalan saya, Nabi Nuh bawa binatang berpasang-pasangan, agak-agak makanan dia banyak lah. Tuan-tuan pernah fikir tak? Sebab tu abang kata tadi, ustaz kata tadi, saya kata tadi, buka Quran, kaji. Takkan Nabi Nuh bawa makanan yang nak makan tu gajah, sekali makan hutan. Dia simpan dalam makanan tu, dalam makanan apa? Peti ais. Bila saya sebut peti ais, tuan-tuan gelap. Mana ada zaman tu? Abang tu dah simpan dalam apa? Tuan-tuan ingat dia berbubur asyurah ke? Makanan nak berbubur asyurah ni, makanan Nabi Nuh. Ya ke makcik? Makcik ingat rimau makan kacang ke makcik? Rimau dibawa, singa dibawa, zirafah dibawa, segala binatang berpasang-pasangan dalam kapal dia. Tiga tingkat, binatang, manusia, makanan. Air banyak mana tuan-tuan? Dalam makanan apa yang dia simpan bekasnya? Dalam bekas apa yang dia simpan air? Banjir berbulan-bulan, berminggu-minggu, dan mereka boleh hidup. Cuba guna otak. Paling adik-adik kena kaji. Nabi Nuh buat bangunan atas bukit. Anak dibawa, anak dibawa. Ribut datang, hujan datang, air dari bumi datang. Tiba-tiba Nabi Nuh cakap, wahai anakku, naik atas kapal. Anak dia jawab, tak payah ayah, saya banyak bukit, banjir takkan ke bukit. Cuba akak-akak duduk tingkat atas bangunan tu, seorang duduk di sini. Agak-agak dengar tak? Lehak. Apa?
Lihat. Ya. Tapi kalau adik-adik duduk di sini, pensyarah duduk tingkat atas, mak, kau di mana? Dalam masjid. Buat apa? Ceramah Ustaz Kanjim tadi dengan salam dah berhenti kan? Ketimu siapa pula? Agak-agak dengar tak? Boleh tak saya kata, kalau Nabi Nuh bercakap dengan anak dia menggunakan alat telekomunikasi? Guna otak. Al-Quran ni suruh kita berfikir tentang. Balik, buang, minda. Sebab tu kita kena kaji sejarah. Piramid bukan kubur semata-mata. Piramid adalah gedung ilmu. Sebab itu penjajah-penjajah cari tempat-tempat ini. Mereka selongkar tempat ini. Sebab di tempat inilah adanya gedung-gedung ilmu. Sebab sebelum bagi Nuh, Nabi Nuh sampai, Nabi Idris adalah orang yang pertama menulis. Dia pertama sekali ada ilmu menulis. Dan dia mula menulis tentang peradaban yang akan hilang di dalam banjir. Sebab itu dia buatkan binaan yang kukuh itu di zaman Nabi Idris alaihissalam, bukan zaman Nabi Musa. Sebab dia tahu akan hancur manusia seluruh dunia dengan banjir yang besar. Sebab itu penjajah-penjajah dia masuk dalam negara-negara ini, tuan-tuan, dia cari maklumat. Dan bila mereka jumpa, mereka bawa balik ke negara mereka, mereka menjadi negara maju. Termasuklah mereka datang ke tanah Melayu, datang ke Sabah, Sarawak, datang ke Semenanjung. Sebab kita adalah bangsa hebat. Orang kita adalah bangsa yang paling pakar dalam buat laut, buat kapal. Pakar dalam bidang pelayaran, pakar dalam bidang astronomi. Membelayar, bayangkan zaman Melaka sudah ada hubungan Jepun dengan Melaka. Sudah ada hubungan Jepun, Melaka dengan apa nama China. Hang Tuah sudah pergi ke India. Hang Tuah sudah pergi ke Sepanyol. Teknologi orang Melayu sangat hebat. Tapi mereka datang, mereka tukarkan sejarah. Mereka kata orang Melayu berjuang dengan keris. Tapi sejarah tak pernah menipu. Melaka mempunyai 3,000 meriam dulu. Dan mereka usung meriam buat balik ke negara mereka. Habis itu kenapa Melaka kalah? Kerajaan Melayu kalah? Kerana pengkhianatan daripada dalaman. Kerana dengki sama-sama kita. Maka manusia yang mengekalkan dengki masih lagi belum merdeka. Yang kedua, macam mana kita nak buat agamawan ini sambutan merdeka? Sebenarnya, kalau tuan-tuan tengok sambutan merdeka ke Hari Malaysia di tempat saya, masjid buat, surau buat. Saya sendiri terlibat dalam bangun di Kedah Malam Merdeka, buat tausiah tepi pantai, buat cabutan bertuah, kemudian buat zikir, buat nasyid. Kita ubah. Cuma yang ni tak glamour. Yang glamour ialah yang buat siaran langsung dalam televisyen. Akhirnya orang beranggapan itulah cara merdeka di Malaysia. Tak. Sekarang masjid dah main peranan, surau dah main peranan, ustaz-ustaz dah main peranan. Cuma kita tak ada saluran untuk menyiarkan secara langsung. Yang adanya ialah konsert. Itu yang diwar-warkan. Sebab media di tangan orang lain. Kalau media di tangan Ustaz Hakimi ni, tuan-tuan, insyaAllah yang akan ditunjukkan ialah benda-benda yang baik. Jadi yang kena kontrol sekarang ialah media. Bila media tak nak tunjuk benda-benda yang baik, itulah masalah kita sekarang. Sebab tu saya katakan tadi, kita buat media kita sendiri, kita buat televisyen kita sendiri, kita masing-masing ada. Gunakan, semua orang sepakat. Kalau saya ada followers 2 juta orang, 4 juta orang, buat live dalam semua media sosial kita. Ustazah kena ada 4 juta followers. Ini ada 5 juta followers. Kalau semua pakat share, tuan-tuan, semua orang tengok benda yang baik. Sebab tu dalam benda yang baik, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Kena tolong-menolong. InsyaAllah, Allah.